Ada sebuah hadis qudsi, air laut setiap hari 3 kali minta izin sama Allah untuk menghabiskan manusia, tapi Allah bertahan, jangan dulu. Setiap hari berapa kali? 3 kali. Menurut saya air laut sudah sakit hati sama manusia, benar-benar kecewa air laut. Malah ada orang berani datang ke dekat laut di pantai berbuat macam dosa dan maksiat, seolah-olah berani lawan. Dia sudah sakit hati. Ya Allah, izinkan saya habiskan mereka. Kata Allah, jangan dulu. Masih ada di antara hambaku yang masih beristighfar. Tapi Allah kirimkan dan melepaskan air laut untuk menghabiskan manusia, tapi tetap Allah masih bertahan. Jangan habiskan semuanya. Biar sebagian jadi korban, agar sebagian yang lain sadar.